Saya berada di tepat di depan Majelis Taklim Nurul Zahro Kedungwungu Winduaji Paguyangan Brebes. Jadi ini merupakan Majelis Taklim ya, punya Pak Yai Ijil Wahid ya, yang ada di sini. Di lokasi itu pas di belakang di tepian Waduk Penjalin nih guys. Ini saya pengen tahu nih, di jalan sini sedang dibangun, jadi dicor. Ini cornya lebih hebat daripada yang kemarin ini guys. Ini cor-corannya ini lebih hebat lagi daripada yang kemarin. Oh keren banget ini. Jadi pas ditanyakannya persis ini yang rusak parah ini lagi dibangun. Udah 3 hari ini guys. Jadi sementara jalur ini ditutup total guys. Mlamah mawon Bu. Wonten saged nggih. Nggih nggih. Mun pinten dinten niki Bu? 3. Oh nggih mun 3 dinten nggih nggih pun. Jadi sementara ini ditutup total nih jalannya. Jadi orang yang mau ke Kedungwungu itu apa namanya? Jalan kaki. Ini ada yang maksa diri. Kalau motor sih bisa sebetulnya, cuma jalannya kan susah seperti ini. Muter kadoannya Mas. Hah? Muter kadoan. Iya sih. Ada yang maksa diri. Oke. Jadi kalau di sini mungkin lebih kuat lagi, tebel ini. Nun sewu nggih, Bu. Bu tirose padhi diambakne dalane tapi griyane terlalu mepet tirose nggih, Bu. Gitu sama tenangkan. Berarti apa di anu damel dalan ingkang enggal malih nggih. Tirose kula mireng kados niku. Sebab kan syaratnya kedah sekawan meter niki lebare. Oh, kita kan nablak anu segi. Lah nggih. Carane anu orang memenuhi syarat lah ya mungkin. Besok-besok kita kayaknya digawe dalan anyar maning mrikon deh. Mrikon dan gelap. Nggih, kados e. Iki kula pengen anu semerap langsung mriki lah. Oh. Materialnya udah sampai sini, guys. Nah. Jadi bagian bawah sana itu jalannya terlalu sempit guys, karena rumah-rumah penduduknya itu terlalu berdekatan. Iya. Nggih. Mau lihat sebentar ya sana sebentar. Terlalu mepet jalannya guys. Siap. Bu, makat. Nggih. Video, Bu. Video. Ini merupakan tanjakan di beberapa tempat di sebelah sana itu jalannya terlalu mepet sehingga tidak memungkinkan untuk di perlebar. Ini jalan yang dianggap kurang 4 meter itu di sebelah sini nih, guys. Jadi pas di tikungan pos ini nih, guys. Oke. Ya, ini. Jadi ini benteng ini yang terlalu sempit nih katanya ke sana lagi ya. Ini daerah sini yang dibilang itu terlalu sempit.